Berikutnya melodi yang setelah ref ya, yang clean. Dari senar 2 fret 9 ke 10 di hammer ya, terus di pulling. Naik ke senar 3 fret 11 ke 9. Senar 4 fret 11. Dipetik 3 kali ya. Petikan yang ketiga slide up ke fret 14. Terus ke senar 4 fret 9, di slide ke 11, kembali ke 9 lagi. Kemudian ke senar 4 di fret 7 ya. Senar 3 fret 9, senar 2 fret 7 juga. Jadi disusun satu jari gini ya. Terus yang dipetik senar 4 3 2 3. Ke 4 lagi. Ke senar 2 fret 9. Dari 4 langsung ke 2 ya. Kembali ke 4 lagi. Senar 3. Senar 2 fret 10. Kembali ke 4 lagi. Senar 3 fret 9. Senar 2 fret 9. Kembali ke senar 3 lagi atasnya. Terakhir di senar 4 fret 7. Jadi kalau digabung seperti ini. Terakhir ke senar 2 fret 9 ke 10, balik ke 9 lagi, naik ke senar 3 fret 11 ke 9, senar 4 fret 11, turun ke senar 3 lagi fret 9, di hammer ke 11, di hammer terus dipetik lagi. Oke, saya ulang pelan-pelan ya untuk bagian yang melodi setelah ref ini.